Segera dimulai bersama saya Rama Sugianto dan juga Reza Pradita. Kita lihat kali ini satu quick yang berhasil. Adik Tri berhasil untuk bisa membuka skor dari Gokhan Gokos. Ya, kembali kita lihat bagaimana jump serve yang cukup konsisten tadi dari Gokos. Berhasil tadi kita soft lock dilakukan oleh Sugun Badak. Ya, masih bisa diblok. Kali ini kita lihat. Ya, dan poin berhasil tidak didapatkan oleh Keita. Ya, receive yang cukup baik tapi satu quick yang mampu diblok. Randy tanpa hilang. Receive yang cukup baik tadi Davi. Ya, dan monster block. Ya, berhasil dihentikan tadi upaya dari Gokos. Ya, ya, dikembalikan dengan kaki kali ini oleh Nomori Keita. Betul. Kita lihat kali ini gagal upaya Dick tadi coba dilakukan oleh Dani Okelo dan membuat tentu les. Ya, receive tadi dilakukan oleh Rifki. Gokan Gokos. Ya, berhasil. Last point yang disumbangkan oleh Rifki Ferdianto. Ya, kita lihat tadi bagaimana Keita. Menggantikan Bagas. Ya, serve kali ini dilakukan. Dani Okelo berhasil untuk bisa menyamakan kedudukan 23. Ya, dan kali ini kita lihat Rifki tadi selepaskan sebuah serve. Ya, masih bisa diredam tadi upaya dari Keita. Gokos dan sekali memperkuat timnas Turki. Dan ya, dan kita akan lihat ini dia. Ya, tidak ada sentuhan tampaknya dari pemain Bayangkara. Ataupun ya, ketika turun ternyata. Dia. Ya, ketika turun ternyata ada sentuhan. Ada sentuhan dengan net. Ya, pertandingan kali ini di set kedua berlangsung. Bersama saya, Rama Sugianto dan juga Reza Pradita. Dan kita melihat tadi dibuka dengan satu quick. Didapatkan. Kita lihat keras tadi bagaimana satu jump serve yang dilakukan oleh Keita. Receive yang cukup baik tadi Raka. Ya, dan satu quick dari Yuda Mardiansa. Ya, kembali kita lihat Randy Tamamilang. Ya, kali ini penerimaan bola pertama yang juga tidak terlalu sempurna dari Gokos. Tidak ada serangan. Kesempatan serangan dimiliki. Ya, dan Gokos berhasil kali ini. Ya, dua kali ya. Gagal quick set. Betul. Kita lihat berhasil di blok. Ya, dan kita melihat. Kita lihat kali ini masih bisa diredam. Ya, dan Keita. Ya, mulai terbang. Betul. Kali ini serve akan kembali dilakukan oleh Rifki. Ya, dan sebuah serve error. Akhirnya memberikan poin kemenangan untuk Bayangkara Presisi di set kedua. Satu dalam semangat, semangat king size. Cita rasa nikmat. Pilihan nikmat Sukun Kinses New. Pertandingan di set kedua berhasil dimenangkan. Satu reaksi yang positif dilakukan tadi oleh Bayangkara Presisi. Memenangkan laga dengan 24-14 dan set ketiga dimulai. Juga dengan
Kotsar tadi sudah lakukan. Ya, dan kita lihat masih bisa diangkat tadi oleh Nizar. Ya, dan gagal tadi upaya. Lebih ketat di tahun ini dengan perekrutan pemain asing yang sukses dilakukan oleh masing-masing tim. Dan kita melihat kali ini kembali ada kesempatan serangan. Gokos dan satu. Bukan Gokos, paling kanan untuk rotasi depan. Betul, walaupun kali ini ada sebuah ace. Ya, poin yang tetap berhasil didapatkan. Ya, kali ini berhasil diterima dengan cukup baik. Gokos. Ya, dan sekali lagi kita lihat bagaimana serve yang cukup nyaman. Ya, serve yang cukup baik tadi Keita dan berhasil. Kembali poin didapatkan. Ya, receive yang sangat bagus tadi Gokos. Oh, tapi kita lihat tidak ada serangan. Ya, justru kali ini kembali kesempatan serangan dimiliki. Ya, dan kita lihat bola ke... Ya, receive yang kali ini berhasil. Dan kita melihat kali Landu yang sepertinya merangkap ya sebagai asisten kali ini, Rama. Betul, dan kali ini kita lihat keluar. Kita akan segera bersiap menyaksikan bagaimana pertandingan yang akan berlangsung. Kita lihat tadi serve sudah dilakukan oleh Putu Rando. Dan satu quick lakukan tadi oleh Hernanda Zulfi. Ya, kita lihat upaya dari Gokos masih bisa dimentahkan. Dan kali ini kembali ada kesempatan. Dokan Gokos. Ya, dan... Dan kita melihat kali ini Leandro. Ya, kembali ada satu slot serve. Ya, lagi-lagi ada kesulitan dari Gokhan Gokos dalam melakukan receive di situasi slot serve. Berhasil tadi dibaca kita lihat oleh Leandro. Ya, dan satu lawan. Oh, receive yang sangat bagus dari Raka. Ya, dan menjadi ya Leandro. Ya, lagi-lagi kita lihat slot serve-nya benar-benar menekan ya, karena memang punya postur yang lihat serve dilakukan Nizar. Ya, dan berhasil. Receive dilakukan oleh Gokos. Terbaca tadi oleh Kadhafi. Kembali ada kesempatan serangan dimiliki oleh Bengkara. Presisi Keita. Dan berhasil.